Jati story seram tentang seorang bocil yang muntah darah karena keseringan makan permen bola mata, guys. Jadi, gua balik lagi dengan bacain jati story seram. Ceritanya, ada seorang anak yang namanya itu Dito yang dia ini keseringan makan permen bola mata, guys. Suatu hari, temannya yang bernama Agnes ini mencoba memperingatkan dia, guys. Tapi, si Dito ini tetap makan permen bola mata, guys. Dan akhirnya tiba-tiba dia muntah darah. Dan abis itu yang paling mengerikannya lagi, ada monster yang datang ke rumahnya dan mencongkel matanya si Dito, guys. Lu bayangin, kamu makan permen bola mata terus tiba-tiba dicongkel mata kalian, guys. Kalian pasti udah penasaran kan dengan chat story seramnya seperti apa? Makanya langsung aja kita sama-sama bacain. Oke, guys, sekarang gua udah masuk di rekaman chatnya. Dan langsung aja kita sama-sama bacain ya. Di sini ada yang namanya Dito, guys. Dit, kamu udah sembuh? Oke, ini temannya nanya nih, guys. Iya, udah mendingan. Jangan terlalu banyak makan permen. Ini temannya bilang, guys. Duh, aku gak bisa. Aku suka banget makan permen mata. Ini si Dito ini katanya suka banget makan permen mata, guys. Dan ini dia kirim foto permen yang dia beli, guys. Oh my god, ini banyak banget, satu toples gitu yang si Dito ini beli, guys. Itu permen kamu bisa habisin semua? Iya dong, aku tiap hari makan permen ini kok. Oh my god, jadi ini si Dito bisa ngehabisin permen bola mata itu satu toples, guys. Kalian bayangin. Pantesan kamu terus muntah-muntah. Oh, berarti ini si Dito ini udah muntah-muntah dari awal, guys. Habisnya permennya enak banget. Katanya permen mata itu terbuat dari mata anak-anak loh. Oh my god, jadi temannya bilang permen mata itu terbuat dari mata anak-anak. Masa sih? Kamu tahu dari mana? Aku dengar dari teman. Katanya kalau kamu keseringan makan permen itu, nanti kamu bakal diculik monster. Terus mata kamu bakal dicongkel gitu. Terus dijadiin permen. Oh my god, guys. Jadi katanya temannya Dito, kalau keseringan makan permen mata, itu bakal ada monster yang datang terus mencongkel mata kalian, guys. Aku gak percaya, Nes. Ini si Dito ini cuma ketawa dan dia gak percaya, guys. Ya udah, kalau gak percaya. Kamu lagi apa? Dito, kok gak dibalas sih? Oh maaf, Nes. Tadi aku muntah. Oh, jadi si Dito muntah, guys. Astaga, kamu muntah lagi? Iya, tapi kali ini muntahnya darah. Oh my god, jadi si Dito ini dia muntah lagi, guys. Dan kali ini muntahnya itu muntah darah. Apa? Darah? Kamu cepet istirahat deh, minum obat. Ini kayaknya temannya Dito yang si Agnes ini udah takut, guys. Mama aku lagi keluar beli obat. Di rumah cuma aku sama adik aku, Kevin. Aku ke toilet dulu. Aku pengen muntah. Ya ampun, Dito.
Oh my god, ini si Dito ini muntah darah guys. Dan dia ini ke toilet karena dia ngerasain muntah guys. Agnes, tolong. Ada monster di toilet. Oke, jadi si Dito ini kirim video kalau ada monster katanya di toilet guys. Oh my god, ini monster apaan nih guys? Oh my god, ada monster di toilet guys. Dan ini monster, aduh serem banget di sini monster guys. Wah parah parah parah. Mudah-mudahan aja si Dito ini gak kenapa-napa guys. Astaga Dito, itu apaan? Ini si Agnes ini sampai shock. Dia gak tahu itu apa guys. Aku juga gak tahu. Si monster itu udah hilang. Jangan-jangan itu monster yang kamu ceritain tadi. Oke, jadi si Dito ini bilang jangan-jangan itu monster yang diceritain temannya. Ini guys, yang itu jaga itu datang terus ngecongkel mata guys. Nggak mungkin ada monster. Mendingan kamu keluar aja dari rumah dulu. Nes, ada yang aneh. Lampu rumah aku tiba-tiba kedap-kedip jadi warna merah. Oke, jadi lampu rumahnya si Dito itu kedap-kedip guys. Oh my god, ini bahaya sih. Dit, mendingan kamu kabur dari situ. Iya Nes. Waduh bahaya ini. Agnes, aku dengar suara langkah kaki sekarang. Oh my god, ini si Dito ngedengar ada suara langkah kaki guys. Coba cek deh, mungkin itu mama kamu. Bahaya nih guys. Bukan, itu suara Kevin. Dia manggil aku. Agnes gawat, Kevin berubah jadi monster. Oh my god, jadi si Dito itu ngedengar suaranya Kevin, tapi pas dia cek, ternyata Kevin katanya udah berubah jadi monster ini guys. Oh my god, mukanya itu serem banget guys, kalian lihat. Wah parah, 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 ini parah sih guys, parah banget sih ini. Cepet lari, Dit. Agnes, tolong aku, makhluk itu ngejar aku. Oh my god, ini bahaya sih guys, bahaya sih ini guys. Kamu cepat keluar dari rumah itu. Tapi Nes, aku gak bisa ninggalin Kevin. Dia adik aku. Oh my god, jadi si Dito ini gak bisa ninggalin si Kevin karena Kevin ada di rumah kan. Itu bukan Kevin, Dit. Itu monster. Tapi suaranya sama kayak suara Kevin. Oke, jadi si Dito ini ngedengar dari tadi itu ada suara Kevin, guys. Eh, aku dengar suara Kevin lagi. Dia teriak minta tolong, Nes. Jangan kesana, Dit. Itu bukan Kevin. Astaga, Kevin berubah jadi monster aneh. Oh my god, jadi nih si Dito masih ngira kalau Kevin itu ada di situ, guys. Oh my god, kalian lihat ini ada monster yang matanya itu di tangan guys. Wah gila, terus jari-jarinya panjang lagi. Wah gila Dito, kamu harus lari sih karena itu bukan Kevin. Oh my god, bahaya-bahaya ini guys. Waduh, bahaya ini. Dit, cepetan lari. Udah aku bilang, itu bukan Kevin. Ini si Agnes ini mencoba bilang ke si Dito kalau itu bukan Kevin. Iya, Nes. Ini aku udah lari keluar rumah. Oh my god, ini Dito memang bahaya banget sih. Sekarang, cepet kamu cari orang-orang terus minta tolong. Iya, ini aku udah coba ke rumah tetangga.
Tapi ada yang aneh, Nes. Aneh apa? Rumahnya sunyi, kayak gak ada orang gitu. Tapi suara TV nyala. Oke, jadi si Dito ini bilang di rumah tetangganya itu gak ada orang, tapi suara TV yang dari dalam rumah itu nyala, guys. Coba kamu ketuk pintu atau cek ke belakang rumah. Astaga, Agnes. Di sini ada monster. Oh my god. Ini si Dito, guys. Si Dito. Dia lewat samping rumah. Oh my god, ada monster, guys. Wah, parah. Kita coba lihat ya. Ini si Dito kayaknya mau ke belakang rumah. Dia lewat samping, tapi di sini ada monster, guys. Oh my god, itu monster. Dito langsung lari, guys. Dito, lari cepetan. Jangan sampai kamu ketangkap. Dito, kamu gak apa-apa? Nes, aku berhasil lari. Aku takut banget. Oh my god, ini Dito berhasil lari, guys. Monster-monster itu pengen ngambil mata aku. Nes, aku khawatir banget sama Kevin. Oh my god, dia masih khawatir sama adiknya, guys. Kamu harus cari bantuan dulu, Dito. Kamu udah nelfon mama kamu? Udah, tapi gak kesambung. Nes, gawat. Aku denger ada yang datang dari kejauhan. Oh my god, guys. Apa? Coba kamu lihat dulu. Kalau itu monster, langsung sembunyi. Oke, jadi si Dito ini ngedengar ada yang datang, guys. Astaga, Agnes. Itu ular besar. Ular itu ada matanya. Oh my god, Dito ngelihat ada ular, guys. Kita coba lihat ya. Oh iya, benar, guys. Ini ular, guys. Ini ular besar banget tuh, ular. Dia bisa lewat di jalan sampai itu besar banget sih, guys. Itu ularnya. Oh my god, itu ada mata di dalam mulut si ular, guys. Dit, jangan-jangan itu mata-mata. Dit, jangan-jangan itu mata anak-anak yang mereka congkel. Gawat, Dit. Monster itu mau ngambil mata kamu. Kamu harus lari. Jangan sampai ketangkap. Oh my god, guys, ini bahaya banget sih, guys. Nes, monster itu ngejar aku. Tolong aku. Oh my god, ini si ular tadi ngejar, guys. Dito, lari cepetan. Dito, kamu gak apa-apa? Nes, aku berhasil lolos. Monster itu udah gak ngejar aku. Syukurlah. Terus, sekarang kamu di mana? Jadi tuh, si monster tadi udah gak ngejar, guys. Aku gak tahu. Kepala aku pusing banget. Ya udah, istirahat aja dulu. Kalau udah enakan, baru kamu jalan lagi. Cari bantuan. Oh, ini si Dito ini disuruh istirahat sama si Agnes, guys. Ya ampun, Agnes. Di sini nggak aman. Nggak aman gimana? Di sini banyak banget monster mata.
Oh my god, jadi si Dito ini ngelihat katanya ada monster mata, guys. Dan itu bener, guys. Lihat. Oh my god, lebih dari satu, guys. Wow, banyak-banyak. Wah. Parah, guys. Itu monster bola mata raksasa, guys. Ya ampun. Cepetan lari, Dito. Bahaya, guys, ini bahaya sih. Agnes, tolong aku. Agnes, tolong. Dito, kamu harus lari. Cepetan. Nis, aku berhasil lari. Gila, mereka mau ngambil mata aku, Agnes. Aku takut banget. Nes, aku dengar suara Kevin manggil-manggil aku. Jangan kesana. Itu bukan Kevin. Itu pasti monster yang nyamar. Oke, jadi si Agnes ini mencoba memperingatkan si Dito kalau itu bukan Kevin, guys. Aku yakin itu Kevin. Ini aku lagi ngikutin suaranya. Oh my god, si Dito ini nggak mau dibilangin, guys. Hati-hati, Dito. Dia masih tetap ngikutin suara yang itu katanya suara Kevin, padahal bukan, guys. Ya ampun, Agnes, ada tangan raksasa. Dan itu beneran Kevin. Oh my god, katanya itu beneran Kevin, guys. Maksud kamu apa? Tangan itu ngancurin tubuhnya Kevin. Oh my god, jadi si Dito bilang ada tangan, guys. Kita coba lihat ya. Oh my god. Oh, gila, gila, guys. Kalian lihat, itu si Kevin dipegang sama tangan raksasa, guys. Ya ampun, Dito, cepetan lari. Nes, gawat. Tangan itu muncul di depan aku. Oh my god, jadi pas Dito lari, itu tangan muncul di depan dia, guys. Itu benar-benar lihat-lihat. Wah, parah-parah ini Dito bakal dibunuh sih, dicongkel matanya sih. Oh my god, dilihat, guys. Dilihat si Dito, guys. Dilihat si Dito, parah ini, gila. Cepet lari, Dito. Cari bantuan. Nes, aku berhasil lolos. Agnes, kayaknya aku dengar suara kendaraan kemari. Ya udah, kamu berdiri di samping jalan. Terus minta bantuan sama kendaraan yang lewat. Cepetan. Oke, jadi si Dito ini ngedengar ada kendaraan yang mau lewat, guys. Ada kendaraan lagi kemari, ada suara kendaraan. Iya, Nes. Agnes, ada yang datang. Syukurlah, minta tolong sama mereka, cepetan. Oke, jadi kayaknya itu kendaraan udah mulai dekat, guys. Astaga, Agnes, itu tangan raksasa. Oh my god. Si Dito lari, guys. Waduh. Waduh. Ah. Waduh, diserang si Dito. Dito, tidak. Dito, lari cepetan. Dito. Oh my god, si Dito mati, guys. Si Dito mati. Nggak dibalas nih, guys. Polisi kemudian menemukan Dito dengan keadaan bola matanya dicongkel. Oh my god, Dito kemudian dibawa ke rumah sakit. Oh my god, ini Dito, guys. Bener, guys, matanya itu dicongkel sama monster tadi. Sementara polisi tak menemukan tubuh Kevin. Wah, gila, gila, guys, gila, gila, gila.
Oke guys, itu tadi chat history seramnya. Dan gila, kalian bisa lihat kan di akhir cerita itu ternyata monster itu datang buat ngambil matanya si Dito guys. Dan matanya itu dicongkel dua-dua, dan Dito udah gak punya mata dan dibawa langsung ke rumah sakit guys. Sementara temannya, sementara adiknya yang bernama Kevin itu gak ditemukan guys. Adiknya mati guys. Wah gila. Ini penyebab dia makan permen bola mata keseringan guys. Wah parah. Oke guys, itu tadi chat history seramnya. Dan gimana menurut kalian dengan chat history seram kali ini? Apakah bikin kalian merinding? Kalian boleh komen pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan oh ya, kalau kalian suka dengan chat history seram kali ini, bantu gua dong dengan like video ini, subscribe channel gua, dan nyalain lonceng notifikasinya juga ya. Supaya kedepannya gua bakal buat video-video chat history yang lebih seram lagi. Oke, terakhir gua Arvan Dimoko, gua pamit. Bye bye.